Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada media hiburan. Selepas Ika Farhana dikecam netizen memakai macam tiada sudah baju, akhirnya Ika Farhana keluarkan satu kenyataan. Dia tak selesa bila baju terdedah sampai kena letak tangan di dada. Netizen tegur Ika Farhana. Baru-baru ini pelakon jelita Ika Farhana telah pun menghadiri sebuah acara yang dianjurkan oleh sebuah nama jenama fashion terkenal antarabangsa. Sewaktu menghadiri acara tersebut, Ika Farhana dilihat mengenakan dress singkat paras paha berwarna biru sambil digayakan dengan blazer hitam. Menerusi perongsian di laman Instagram pula, pelakon berusia 28 tahun ini juga turut berkongsi fashion penuh serta momen-momen menarik sewaktu acara tersebut berlangsung. Bagaimanapun fashion yang digayakan oleh Ika itu ternyata mendapat pandangan negatif segelintir pihak yang merasakan dress tersebut agak singkat dan terdapat beberapa bahagian yang dilihat agak terdedah. Malah pelakon drama Melur untuk Firdaus ini, Firdaus 2 ini juga dilihat kerap meletakkan tangan di bahagian dada sewaktu laser kamera tertumpu kepadanya. Menjengah ke ruangan komen, rata-rata netizen menegur mengenai pemakaian tersebut. Malah ada juga yang memberikan pandangan agar Ika mengenakan pakaian yang lebih selesa dan tikal selepas ini. Tangan dok cover dada, maknanya dia ada rasa malu ataupun dia tak nak netizen hantam dia sangat. Mudah-mudahan pelan-pelan dia akan jadi baik. Kita pun tak jadi baik, jadi kita cuba selalu jadi yang terbaik. Kita doakan, okay, cantik dia. Saya suka tengok Ika, lawas sangat. Nampak dia punya tak selesa bila kena tutup dada. Susah-susah aja, kenapalah pakai macam tu. Salam sejahtera, kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Sebelum itu, bagi mereka yang masih baru di channel ini, sila pertimbangkan untuk menekan butang subscribe, like, komen, dan share supaya anda tidak akan ketinggalan info-info menarik yang akan saya sampaikan di channel ini. Kali ini satu berita saya nak kongsikan kepada anda hari ini. Berita ini saya petik daripada My Daily Net. Bicara kes Ustaz Ebit, mahkamah jumpa 436 gambar dalam handphone sekali. Wanita ini dedah perangai sebenar Ustaz Ebit Liu. Bicara kes Ustaz Ebit, mahkamah jumpa 436 gambar dalam handphone sekali. Wanita ini dedah perangai sebenar Ustaz Ebit Liu. Mari kita ikuti kisah sebenar yang dikongsikan oleh sahabat rapat beliau sepanjang mereka bekerja sama. Saya antara sahabat yang menyaksikan Ebit Liu, orang yang betul-betul susah, miskin, dihina, dikenakan, diketawakan. Tiba-tiba Tuhan beri kenyataan padanya yang bukan sedikit. Ustaz Ebit Liu ini antara sahabat baik saya. Waktu itu kisah 14 tahun dulu, masing-masing belum kawin. Ustaz Ebit baru bertunang. Dulu kami kerja selang satu meja waktu di company Datuk Fadila Kamsya. Ustaz Ebit ini antara yang selalu datang kumpul depan meja saya bercerita kisah Nabi dan sahabat. Isi kandungan show kisah Ebit Liu di tempat kerja. Ada satu ketika Ustaz Ebit bagi saya duit. Dia meminta tolong menghias kawasan mejanya agar kelihatan lebih kemas dan cantik sebab katanya buruk sangat. Saya pun membeli barang-barang hiasan
dan hias dengan bunga-bunga warna putih waktu Ustadz Ebit sedang cuti kerja. Ustadz Ebit ni tak ada satu hari tak sembang kisah Nabi. Kalau dengar Ebit bersembang, rasa macam wayang gambar depan mata, kisah-kisah sahabat. Bila dia ada masalah, dia datang cari saya dan terus cerita. Puang-pang, apa orang kutuk dia. Selepas 2 bulan kerja di office yang sama, Ustadz Ebit ini kawin. Kemudian dia keluar jemaah, dia call saya kirimkan duit, minta belikan bunga untuk istrinya. Ebit Liu. Layanan Ebit Liu kepada istrinya saya pilih dan minta kedai guban dengan sangat cantik. Tak lama saya terima WhatsApp gambar istri, Ebit pegang bunga itu dengan senyum manis. Ya Tuhan, hati saya sangat berbunga. Saya juga berikan rantai emas untuk sang bidadari. Ebit transfer duit gaji dia untuk saya, tolong belikan. Saya pergi kedai emas carikan. Waktu itu duit dia cukup-cukup. Kata dia, cukuplah Farah. Dalam kurungan, nama istrinya, gambar Ebit dan puas hati. Sebelum itu, bila dia beritahu dia nak keluar jemaah kesekian ke tempat saya, tanya dia. Ebit nak keluar jemaah, asik keluar duit nanti, macam mana kalau duit habis? Dalam kurungan soalan, saya 14 tahun dulu, waktu tak faham hakikat memberi. Dan saya tahu dia memang tak ada duit. Ebit jawab, tak apa Laila, keluar je jemaah dulu, nanti Tuhan ganti. Dulu keretanya buruk sangat, masih terbayang di mata saya, kereta dia, orang ketawakan dia. Kawan-kawan kata, Ebit, kau pakai macam ni, cakap macam ni, lembek, siapa nak dengar, cakap kau. Siapa nak tegur, siapa nak dengar, kau ceramah, tak laku. Memang orang kena kenakan dia cukup-cukup, ketawakan dia cukup-cukup. Sebelum buka, Ebit, Elius, Mat, tahun lepas, tengah tahun dia bagitahu saya, dia nak buka 10 cawangan tahun lepas. Akhirnya Tuhan mengkabulkan dalam 2 bulan. Bahkan lebih berganda banyak lagi cawangan Elius Mat dan macam-macam perancangan dia yang dia beritahu saya. Tuhan bagi semuanya jadi kenyataan. Sampai kes orang sakit hati, ugut ke tu perkara biasa. Sampai dia kata, kadang Ebit rasa nak lari bawa family keluar negara. Malas pikir dok, je sana terus. Buat baik salah.